Selamat malam pemirsa TV online BTV, Belitung Televisi Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu, bergalor untuk satu tujuan. Segmen kedua khusus membahas KNPI sebagai generasi muda memiliki pandangan yang berbeda terkait bantuan sosial seharusnya berbentuk uang tunai, bukan sembako. Bagaimana penjelasan 4 poin yang telah disampaikan ke DPRD Kabupaten Belitung? Apa yang menjadi dasar pemikiran penyampaian 4 poin tersebut? Secara tuntas dan lebih mendalam di segmen kedua bersama para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang Ketua KNPI Kabupaten Belitung, Saudara Muhammad Hafrian Fajar atau yang biasa disapa Bung Jarwo. Ya, selamat malam. Malam hari ini Nindi sepertinya tidak sendiri. Bung Jarwo bisa disampaikan nih. Ya, jadi saya bersama dua rekan yang kebetulan juga memang pengurus di DPD KNPI. Oh. Ini sekjen KNPI, Busri. Ini wakil ketua OKK. Ini namanya Bang Teo. Saya panggilnya Bang Karya, semuanya di atas saya semua. Murid. Selamat datang di Selamat acara. Selamat malam. Begini Bang, kita akan membahas 4 poin penting yang sudah disampaikan KNPI di rapat dengan pendapat di DPRD Kabupaten Belitung kemarin. Nah, yang ini dibaca itu 4 poin penting itu memverifikasi data penerimaan bantuan agar tepat sasaran, meminta bantuan sembako agar dirubah menjadi tunai, memberikan bantuan tanpa ada potongan, serta meminta DPRD Kabupaten Belitung untuk membentuk pansus. Nah, 4 poin penting itu apa respon dari anggota DPRD itu seperti apa Bang kemarin? Jadi kemarin dalam RDP yang kita minta di DPR, alhamdulillah ditanggapi secara cepat dari DPRD kan, alhamdulillah. Dan memang yang kita minta dihadirkan itu kemarin BPBD sama BUMD untuk hadir dalam rapat dan sudah berjalan. Terus di dalam rapat itu kita membahas banyak hal sekali, termasuk 4 poin tersebut, dan akhirnya disimpulkan bahwa kita akan memperluas rapat tersebut gitu kan, karena kemarin dari BPBD itu kan ditanya oleh DPR alasan kenapa itu berbentuk sembako. Terus dari BPBD menjawab bahwa ini saya hanya menjalankan instruksi dari atas, dan itu saya hanya menjalankan instruksinya sembako, kita jalankan berbentuk sembako. Nah, itulah landasan kenapa rapat ini diperluas gitu loh. Ya, perlu didatangkan di atas BPBD itu kan berarti ada eksekutif atau ketua gugus tugas COVID gitu kan. Seperti itu. Kalau kita langsung membahas tadi yang sudah disampaikan ini, 4 poin itu berarti poin sembako, artinya poin bukan sembako seharusnya, tapi uang tunai atau BLT. Nah, kalau untuk poin-poin yang lainnya mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Ya. Nih, oh, silakan Pak Sekjen. Jadi, berdasarkan hasil kajian kita, kenapa kita perlu melakukan perbaikan data atau verifikasi data. Itu yang pertama bagi saya dan kawan-kawan KNPI, itu tidak rasional. Di dalam perbuk itu sasaran penerima bantuan sembako itu berada di 4 sektor, yaitu ketenagakerjaan, pariwisata, kemudian UMKM, kemudian pertanian. Nah, 4 sektor ini itu tidak sedikit pun menyentuh data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS ini data 40% penduduk dengan status ekonomi terendah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita gitu. Apakah semua bantuan yang ada di atau yang disalurkan di Kabupaten Belitung ini, baik itu melalui dana desa, BST Kemensos, kemudian PKH, BPNT, dan lain sebagainya, itu sudah mengcover penduduk miskin secara keseluruhan atau tidak? Nah, pertanyaannya, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ya, tentunya pasti tidak. Tentunya, karena ada data inclusion error dan exclusion error di dalam data itu. Seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, data exclusion error itu ada data yang seharusnya menerima bantuan, tapi tidak masuk dalam database. Nah, kemudian kalau inclusion error itu ada orang yang tidak layak menerima bantuan, tapi masuk di dalam database. Sebaliknya gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa
bantuan itu harus mengarah ke 4 sektor ini. Ada orang yang terzolimi di dalam kriteria yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung. Yang pertama, bagaimana dengan orang yang berusaha tapi dia tidak memiliki perhimpunan dan dia tidak terdaftar di UMKM. Secara kriteria, di dalam pergub itu mereka tidak akan mungkin menerima bantuan. Karena yang menerima bantuan itu mereka harus terdaftar di UMKM dan mereka harus punya perhimpunan. Nah, seperti contohnya pedagang keliling bagaimana? Mereka tidak punya perhimpunan atau mereka tidak terdaftar di UMKM. Mereka terzolimi dong dalam hal ini. Kemudian yang kedua, dari sektor ketenagakerjaan itu mereka menyasar orang yang di PHK dan dirumahkan. Nah, sebenarnya ada orang yang masih bekerja tapi digaji dengan setengah. Faktanya itu banyak gitu, termasuk teman-teman yang kerja di bandara, saya lihat itu waktu kerjanya dipotong setengah dan gajinya juga sama, setengah. Nah, ini juga tidak masuk kriteria karena mereka tidak di PHK dan mereka juga tidak dirumahkan gitu. Dan berarti mereka terzolimi dong dalam hal ini gitu kan. Nah, kemudian yang menjadi perhatian pemerintah, tentunya pemerintah juga harus tahu loh, kalau bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai itu hanya diterima masyarakat itu nominalnya hanya 200.000. 200.000 per bulan. Dan itu dicairkan dalam bentuk sembako. Nah, sedangkan pemerintah menyalurkan untuk saat ini itu sembako 250.000 dan sasarannya bukan orang miskin. Bagaimana hati kita gitu untuk melihat hal ini gitu. Orang miskin dapat 200.000, tapi orang tidak miskin dapatnya 250.000 gitu. Ini harus jadi perhatian. Nah, kemudian di PKH itu tidak semua, jumlahnya memang tidak sama tergantung kriteria. Tapi kriteria terendah di dalam PKH itu ketika dalam satu keluarga memiliki satu anak SD, itu mereka dibantu 900.000 per tahun. Nah, sehingga kalau dibagi 12 bulan, peserta PKH dengan satu anggota keluarganya anak SD, itu mereka cuma menerima 75.000 per bulan. 75.000 per bulan loh ini. Ini orang yang tidak mampu, benar-benar tidak mampu, PKH ini sasarannya desil 1 atau 0-10% penduduk dengan status ekonomi terendah. Sasaran. Berarti memang orang yang paling miskin itu adanya di PKH. Orang paling miskin. Mereka cuma menerima 75.000 per bulan kalau anaknya 1 SD. Bayangkan hati mereka melihat orang yang kaya atau orang yang tidak layak menerima 250.000 per bulan gitu. Di mana hati kita yang melihat hal ini? Makanya perbaikan-perbaikan data ini yang harus kita lihat gitu, yang harus kita ubah gitu sebenarnya. Makanya bagi kami perbaikan dan verifikasi data itu jelas. Jelas itu harus dirubah seutuhnya, termasuk penentuan kriteria yang ada di dalam pergub itu. Artinya harus ada evaluasi. Iya, harus ada evaluasi, itu jelas. Kalau untuk yang terakhir mungkin belum disampaikan, untuk pansus itu dasar pemikirannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa TV online. Jadi, kalau pansus itu kita memang melihat situasi di lapangan itu, boleh kita katakan itu agak carun-marun. Dan jelas di RDP kemarin itu dari BPBD dan dari BUMD itu mengatakan bahwa ini sangat susah sekali. Mendistribusikan ini sangat susah. Dan kemarin BUMD sempat memaparkan secara detail itu alur pembelanjaan mereka seperti apa, bahkan keuntungan mereka juga seperti apa gitu kan. Cuman ada satu kutipan yang memang saya ingat betul kemarin di RDP bahwa pemerintah itu tidak koordinasi dengan DPR terkait pengelolaan dana ini gitu kan. Nah, fungsi DPR itu ya kita tahu sendiri ada 3 fungsi gitu kan, legislasi, budgeting, dan controlling. Nah, ketika kita berbicara budgeting ini memang situasinya situasi bencana. Nah, ketika situasi bencana ini memang ada peraturan khusus yang ya oke lah tidak koordinasi gitu kan, asal mengetahui gitu kan, memang ini tidak direncanakan semua karena ini bencana gitu kan. Cuman fungsi kontrol itu pengawasannya itu kurang gitu, itu kurang, dan itu dipaparkan dengan jelas gitu loh bahwa tidak ada koordinasi. Nah, kita ingin DPR ini semakin kuat dengan cara membentuk pansus. Otomatis fungsi kontrolnya lebih besar untuk mengawasi bukan hanya bansos tetapi secara keseluruhan. Dan periode ini pansus ini belum pernah dilakukan. Maksudnya kita ingin lah, ayo kawan-kawan DPR kita dorong dari KNPI bergerak seprofesional mungkin untuk menjalankan fungsi mereka sebagai fungsi mereka legislatif sebagai gitu. Pengawasan tadi. Iya. Ini nah, kalau sayang sekali ya, dari pihak DPRD tidak ada yang mewakili atau tidak datang ya. Jadi Nidi dan teman-teman KNPI, pemirsa TV online BTV, Belitung Televisi Berita, kita sebenarnya sudah mengundang ketua DPRD dalam hari ini pimpinan untuk bisa hadir
pada segmen kedua malam hari ini, tapi tidak ada konfirmasi dan tidak ada yang mewakili, sehingga akhirnya malam ini hanya perwakilan Khusus. GMPI. Ya, kemudian kita juga sudah mengundang salah satu kades, itu kades Ayat Ketekok, juga tokoh masyarakat. Iya, belum berkesempatan hadir untuk kadesnya. Kemudian tokoh masyarakat Belitung juga sudah kita undang. Tapi tidak apa-apa, malam hari ini kita akan teruskan untuk di segmen kedua khusus membahas 4 poin tadi. Tadi sudah disampaikan dari teman-teman KNPI apa yang menjadi dasar pemikiran terkait verifikasi data, terkait kenapa harus uang tunai bukan sembako, terus kemudian kenapa harus ada pansus dan yang lainnya. Mungkin yang saya akan tanyakan, apakah 4 poin ini, terutama yang sembako tadi, sudah melakukan verifikasi ke lapangan atau seperti apa? Artinya begini, apakah di masyarakat memang yang dibutuhkan itu uang tunai, bukan sembako, seperti itu? Atau teman-teman KNPI punya argumentasi lain untuk memperkuat bahwa ya seharusnya bantuan dalam mengatasi terdampak wabah atau pandemi COVID-19 ini adalah BLT, uang tunai, bukan sembako. Bisa disampaikan ke pemerintah. Jadi yang pertama, kenapa kita minta tunai? Ya. Jelas, ketika tunai itu meminimalisir kerancuan-kerancuan di lapangan. Ya. Karena ya boleh cek lah di Google ya, boleh cek di Google itu ketika bantuan disalurkan dalam bentuk sembako itu banyak sekali kasus yang terjadi. Misalnya nah, seperti apa? Ya selisih harga penerima itu tidak sesuai. Ketika orang mengembalikan apa sembako tersebut itu larinya kemana gitu kan? Dan pertanggungjawabannya juga gitu kan? Itu sangat panjang sekali. Nah, ada hal yang lebih simpel, yang lebih mudah, itu kita melalui tunai. Ya. Kita ini kan daerah ini kan dalam payung negara gitu kan. Nah, negara ini sudah membangun apa namanya ikatan ataupun suatu MOU lah dengan pihak-pihak tertentu, salah satunya pos. Kalau seandainya cuma 12.000 pemerintah daerah itu tidak mampu untuk menyalurkan uang secara tunai, gimana dengan Kementerian Sosial yang berjuta-juta orang miskin dibantu mereka gitu. Nah, kita ingin pemerintah daerah ya cuma 12.000, ayolah kerjasama dengan pos. Contohlah daerah-daerah yang lain yang mungkin punya pemikiran-pemikiran dan eksekusi-eksekusi di lapangan yang sudah dilakukan dalam bentuk tunai gitu. Selain itu kenapa kita minta tunai? Kemarin itu kan kita masalah kesehatan. Setelah masalah kesehatan, saya sendiri jujur, saya ini pelaku wisata ya, saya ngerasain efek ekonomi yang turun gitu kan. Ah, gimana dengan pedagang-pedagang gorengan, toko-toko sembako-sembako kecil? Nah, kita ingin ada terjadi efek domino di ekonomi mikro gitu. Pak Sekda kemarin nih, Pak Sekda kemarin menyampaikan di media bahwa beliau bilang ini bantuannya bukan untuk orang miskin. Ini bantuannya orang yang terkena dampak. Terdampak. Dan dari 4 sektor tersebut, ya, pertanian dan sebagainya, termasuk pariwisata. Oke, tidak masalah kalau seandainya diberikan kepada orang yang tidak miskin, gitu, tidak masalah gitu kan. Kalaupun pemerintah tidak bisa verifikasi data lebih detail, itu tidak masalah. Cuma harus bentuk tunai. Kenapa harus bentuk tunai? Jadi orang-orang yang diberikan, orang kaya yang diberikan bantuan, itu bisa menghidupi orang-orang miskin di sekitarnya. Dengan cara berbelanja di toko-toko kecil dan sebagainya. Nah, itu perputaran duit sekian miliar itu bisa ya menghidupi lah. Efek dominonya ada gitu. Jadi itu salah satu menjadi alasan ya? Itu alasan yang sangat mendasar sekali bagi kami gitu loh. Itu, dan hukum ekonominya memang seperti itu harusnya. Kalau terkait tadi dugaan ya, mungkin dugaan atau kemungkinan ada selisih harga, itu bisa dijelaskan secara detail. Apa mungkin sudah pernah mengecek, karena ini bantuan sudah masuk untuk tahap pertama, sudah pernah memverifikasi data bantuan yang masuk itu memang ada kemungkinan selisih harga, atau bisa dijelaskan lebih nah juga? Ini yang mau saya jelaskan juga gitu kan, kenapa kita mendorong pansus. Karena desas-desus di luar itu ada selisih harga, penerima tidak sesuai dan lain sebagainya gitu kan. KNPI ini hanya lembaga pemuda ya, yang memiliki aspirasi-aspirasi, tetapi tidak bisa mengeksekusi. Pengeksekusi ini adalah DPR untuk menemui kasus-kasus tersebut. Ya kan, kalau seandainya sudah kita bentuk pansus dan pansus tersebut sudah terbentuk, otomatis kerjanya lebih leluasa. Dan ini tidak bisa kita omongkan secara
perspektif kita sendiri gitu ya, bahwa ini ada korupsi, ada selisih harga dan lain sebagainya. Ini harus dicari temuan-temuan dan fakta-faktanya lewat pansus. Ya kalaupun memang ada, itu bisa kita lanjutkan ke kejaksaan misalnya atau dan lain sebagainya sehingga ditetapkan ini betul-betul ada selisih harga, ada korupsi atau tidak gitu. Nah, itu salah satu yang ingin kita sampaikan bahwa kenapa harus ada pansus gitu kan? Karena ada gejolak. Bagaimana seandainya nih pemerintah daerah tetap bertahan untuk memberikan sembako, apa upaya yang akan dilakukan KNPI? Coba nih, jadi tugas kita di KNPI, jadi kita akan kita yang kita sampaikan adalah pemikiran-pemikiran dari kawan-kawan KNPI. Kenapa ini emang harus tunai gitu kan? Nah, jadi kalau misalkan nanti keputusan dari pemerintah bahwa ini akan berlanjut berbentuk sembako gitu. Yang penting dari kita sudah menyampaikan kepada masyarakat gitu. Jadi alasan-alasan kita kenapa ini harus tunai gitu. Dan ini sudah disampaikan dari teman-teman di KNPI gitu kan. Nah, jadi masyarakat bisa menilai sendiri gitu. Karena ini juga bentuk bantuan ini nanti kita harapkan yang terpenting adalah akan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, yang paling terpenting itu. Tapi kalau untuk tunai, ada satu hal, kenapa memang harus tunai gitu. Dari segi pengawasan, gitu, pertanggungjawaban akan lebih mudah gitu, ketimbang nanti dalam berbentuk sembako. Karena ini kita masih mempunyai tiga tahapan lagi gitu kan. Nah, dan ini saya rasa ini waktu yang cukup panjang, sedangkan sekarang kita sudah beralih ke new normal gitu kan, dan masyarakat bukan lagi membutuhkan sembako, tetapi banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan gitu dari masyarakat gitu kan. Nah, apalagi sekarang masyarakat menghadapi anak-anak yang mau sekolah gitu kan. Nah, kebutuhan-kebutuhan lain itulah yang seharusnya bisa di cover dengan bantuan secara tunai. Seperti itu ya Pak ya. Dan bagaimana Pak pihak KNPI mengawal aspirasi tersebut ke DPRD Kabupaten Belitung? Pengawalannya itu seperti apa? Ya kalau bentuk pengawalan kita gitu kan, besok kan, jadi besok itu rapat diperluas. Saya dapat informasi itu besok rapat diperluas. Cuman sebetulnya kita menunggu kita dilibatkan atau tidak gitu kan. Ternyata kita tidak dilibatkan dan kita tidak diundang. Mungkin itu internal pemerintahan antara eksekutif dan legislatif itu tidak masalah. Cuman yang ingin kita tunggu itu adalah hasilnya nanti. Dan hasilnya dari keputusan rapat diperluas itu seperti apa gitu. Kalau kita berharap teman-teman di legislatif itu bisa memperjuangkan aspirasi kita. Karena jelas kemarin dari BUMD itu sempat berstatement bahwa kalau sana mau tunai, monggo silakan tunai. Karena kita kewalahan, gitu kan? Kita kewalahan. Dari BPPD pun demikian. Kalaupun memang mau tunai, ya monggo kita tunai. Karena kita juga kewalahan. Otomatis ada hal-hal yang memang jadi pertimbangan mereka bahwa tunai ini lebih mudah loh sebetulnya. Sangat, sangat lebih mudah. Kalau kemarin ada salah satu petinggi di daerah itu berbicara bahwa ketika kita ingin tunai, otomatis masyarakat harus menggunakan rekening. Okay. Yeah. Itu sangat tidak masuk akal sekali kalau menurut saya gitu kan. Ini ada pos nih, ada pos. Kemarin bantuan dari kementerian, itu orang-orang yang menerima bantuan tersebut itu tidak harus memiliki rekening gitu. Semuanya bisa langsung diambil lewat pos. Penyalurannya jelas gitu. Nah, kenapa tidak kita tiru pola-pola yang mudah seperti itu dan lebih efektif, efisien sih kalau menurut saya gitu kan. Jelas lah, kita, kalau kita bersuara itu kita atas apa yang kita sampaikan, atas keinginan rakyat, keinginan masyarakat, tidak memiliki hasrat sedikit pun dari KNPI. Tadi teman-teman KNPI kita juga sudah memulai dengan segmen pertama dan kebetulan hadir Bapak Bupati dan Pak Sekda, kemudian ada wakil rakyat juga dari DPRD Provinsi Yoga Nusiwan yang hadir. Tadi kurang lebih Pak Bupati menyampaikan jika memang ada pihak-pihak yang memiliki kemampuan atau bisa menyalurkan bantuan ini secara tunai, artinya tidak hanya menyampaikan aspirasi mungkin yang dimaksud Pak Bupati, tapi ikut menyalurkan atau mengawal sistem atau membuat sistem yang ada ini. Kalau misalnya itu ditujukan ke KNPI, bagaimana KNPI menanggapi? Apakah KNPI siap untuk memberikan sistem atau menyalurkan bantuan yang ada di pemerintah yang tadinya sembako
Nah, kemudian dalam bentuk tunai seperti apa? Yang jadi pemerintah itu siapa sebetulnya? Siapa? Kalau saya bilang yang jadi pemerintah itu siapa? Kami hanya lembaga pemuda yang beraspirasi memberikan saran. Jadi kita berikan kritik, itu bukan kritik yang tidak membangun, bukan kritik yang tidak memberikan solusi. Kita kasih kritik, itu kita kasih saran yang baik, kita kasih solusi yang baik. Ya solusinya apa? Tunai melewati POS gitu. Kita ada MOU loh negara ini. Kalau kita, kalau Belitung ini bukan negara Indonesia, mungkin kita tidak bisa. Sekarang ini kita di dalam ruang lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu sangat mudah sekali gitu. Tidak ada alasan lagi gitu. Nah kalau seandainya kita disuruh untuk menyalurkan itu, ya saya juga bingung gitu kan. Yang pemerintah itu siapa? Yang punya memiliki wewenang itu siapa? Yang digaji itu siapa? Berarti kalau seandainya pemerintah tetap bertahan dengan pemberian paket sembako tersebut, tidak ada lagi upaya KNPI yang akan dilakukan selanjutnya ya? Berarti menerima maksudnya. Yang penting KNPI sudah menyampaikan aspirasinya. Ya, seperti itu. Jelas. Makanya kita minta nanti DPR betul-betul memperjuangkan aspirasi yang kita sampaikan. Ya mungkin pesan saya pribadi untuk petinggi di daerah ini, kalau mengambil keputusan untuk bantuan sosial yang itu sifatnya bencana, sholat istikharah dulu. Sholat istikharah berhubungan dengan Allah, langsung meminta petunjuk jalan mana yang harus kita ambil. Jangan asal caplok pilih, karena ini berbicara di atas kesengsaraan orang banyak gitu. Baik, untuk ya mungkin closing statement terakhir, closing statement masukan dari Bang Jarwo sendiri ya, untuk pemerintah daerah seperti bagaimana? Karena 4 poin sudah sangat jelas dan sudah RDP di DPRD Kabupaten Belitung. Ya mungkin ada hal-hal lain lagi yang bisa disampaikan ke pemerintah Kabupaten Belitung atau ke pemirsa atau ke masyarakat. Statement terakhir dari teman-teman KBE bagaimana? Harapan. Ya harapannya di RDP besok DPR betul-betul memperjuangkan aspirasi, bukan aspirasi KNPI tetapi aspirasi masyarakat, yang dimana sekarang ini sudah tidak lagi berbicara pandemi COVID, tetapi kita sudah masuk ke new normal. Sembako kita aman, otomatis kita perlu memperbaiki ekonomi. Nah ekonomi ini sebetulnya, kalaupun memang ada bantuan sekian miliar, kenapa tidak kita bantu masyarakat untuk terjadi perputaran ekonomi? Karena kalau seandainya itu dibantu secara tunai, banyak yang dapat menerima dampaknya. Kalau berbentuk sembako, cuma salah satu pihak. Karena pengada itu cuma satu. Pengada itu cuma satu. Otomatis uang yang berputar itu cuma berputar di salah satu pihak. Bisa aja ada pihak yang diuntungkan, mungkin ya. Itu Allahu a'lam bishawab, kita enggak tahu. Ada lagi statement terakhir atau dari mana? Baik, harapannya kita tentu mempunyai harapan semoga juga pemerintah legislatif maupun eksekutif mengambil kebijakan yang tepat terkait masalah bantuan sosial ini, karena masyarakat juga menanti gitu, karena mereka sangat membutuhkan bantuan ini. Dan mau nanti sembako pun tunai, saya harapkan karena ini bencana COVID ya, bencana, jadi ini tanggung jawab kita bersama lah, itu tanggung jawab kita bersama. Kita akan terus kawal karena ini tahapannya masih 3 lagi gitu, dan ini jadi tanggung jawab kita bersama dan akan kita kawal. Sekali lagi terima kasih teman-teman KNPI yang sudah hadir. Semoga kita doakan bersama teman-teman atau wakil rakyat kita di DPRD bisa menjalankan atau menyalurkan aspirasi yang sudah disampaikan. Amin. Sekali lagi jaga kesehatan. Terima kasih sukses terus teman-teman KNPI. Pemirsa TV online, Belitung Televisi Berita. Demikian perbincangan singkat kita dengan teman-teman KNPI. Tadi sudah banyak sekali dibahas kenapa dan apa yang menjadi dasar pemikiran teman-teman KNPI bahwa sebagai pemuda mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi atau buah pemikiran yang ada di teman-teman pemuda dan telah mereka sampaikan ke DPRD Kabupaten Belitung, dan mereka sudah menjalankan tugasnya dan sekarang sudah ada bolanya di DPRD Kabupaten Belitung. Demikian pemirsa TV online BTV, Belitung Televisi Berita, selesai sudah perbincangan kita pada malam hari ini. Semoga acara Talkshow Bersatu, Begalor Untuk Satu Tujuan dapat memberikan manfaat, memberikan informasi, dan juga bisa mengedukasi seluruh masyarakat Pulau Belitung. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya Nindi Lucia Eka Putranti. Saya Teguh Trinanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa pada episode Tatso Bersatu berikutnya.